Belda yang punya aset bersih 12.2 bilion ringgit akan saman akhbar Suara Keadilan. Akhbar parti itu Suara Keadilan akan disaman Felda kerana didakwa menyiarkan artikel berunsur fitnah terhadap organisasi itu. Turut akan disaman beberapa pemimpin pembangkang. Suara Keadilan pada keluarannya itu menyiarkan berita utama di muka hadapan bertajuk Felda Bankrupt. Empat lagi artikel berkaitannya juga dilaporkan di dalam keluaran sama. Fitnah. Kita tak boleh membiarkan fitnah macam ini berleluasa. Mereka kena dihentikan daripada fakta-fakta dan daripada tindakan-tindakan perundangan yang akan kita ambil. Felda diwujudkan pada tahun 1996 adalah usaha pembangunan tanah bersepadu paling berjaya di dunia. Meskipun tunai Felda berkurang 2.73 bilion dari 4.08 bilion pada 2004 kepada 1.35 bilion pada 2009, namun aset semasa dan tetap Felda melonjak sebanyak 6.2 bilion pada tempoh sama. Dengan memiliki 340 ribu hektar ladang yang menghasilkan keuntungan bersih purata 1.1 bilion ringgit setahun dalam tempoh 6 tahun lalu, Felda juga mempunyai pelaburan di luar negara seperti Indonesia, China dan Arab Saudi. Aset bersih Felda kini berjumlah 12.2 bilion ringgit. Yang nyata, sidang media ini turut dihadiri 22 ketua penerka Felda dari seluruh negara yang kecewa dengan laporan fitnah itu. Apabila kita sebut Felda bankrupt, itu sudah menyayat hati warga peneroka, sudah menyayat hati peneroka bahawa kita duduk, peneroka duduk tempat yang bengkak. Yang itu sajalah saya rasa yang perlu kita sampaikan. Bermakna perjumpaan pada hari ini memang saya menyokong amat sangatlah atas tindakan kita saman dia. Sebenarnya isu politik daripada pembangkang lah. Yang mungkin dia orang dah tidak ada isu lain kan, jadi mungkin ini dia nak bangkitkan lah. Jadi perasaan memang macam marah tu memang adalah sebab kami sebagai peneroka sendiri memang sudah merasa nikmat lah. Dan dari saya memang tak puas hati. Memang saya setuju sangat lah kalau diambil tindakan lah.